kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini mewakili Bapak Gubernur Haji Sugianto Cabran, kembali menyapa masyarakat dalam rangka menyalurkan ya, menyalurkan 9 bahan pokok untuk membantu masyarakat yang terkena dampak banjir maupun pasca banjir. Kami membagikan 5.302 paket sembako yang dibagikan secara gratis untuk masyarakat di Kecamatan Dusun Hilir. Kiranya bisa meringankan beban masyarakat. Bantuan kali ini memang lebih khusus karena Pak Gubernur menganggap bahwa saat ini selain dari bencana ataupun musibah yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Dusun Selatan ini, selain masalah banjir juga masyarakat Kalimantan Tengah khususnya dan Indonesia khususnya juga secara umum memang mengalami dampak inflasi dari mulai naiknya harga bahan pokok, sehingga Pak Gubernur berharap dengan bantuan ini paling tidak memberikan sedikit keringanan bagi masyarakat agar mendapat keringanan dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk sembako. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah, yang mana kami di daerah Kecamatan Dusun Hilir menerima paket bantuan pasca banjir dengan jumlah sekitar 5.000. Dan kami sangat bersyukur karena bantuan ini sangat berguna ataupun sangat bermanfaat bagi masyarakat kami, yang mana kita ketahui sendiri masyarakat Barito Selatan yang beberapa waktu lalu memang tertimpa musibah banjir. Mewakili masyarakat dari Kecamatan Dusun Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang telah memberikan bantuan sembako kepada kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini sangat kami apresiasi setinggi-tingginya, di mana bantuan sembako sangat diharapkan oleh masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bantuan ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Banyak rezeki. Terima kasih Pak Gubernur. Semoga sehat.